Pesan menjaga persatuan dan kedamaian menjelang pemilu 2019 terus digelorakan. Kali ini, pesan perdamaian disampaikan melalui seni pertunjukan bertajuk Tari Perdamaian yang dikemas kolaboratif dari berbagai tarian etnis dan keagamaan yang ada di Indonesia. Tari Tangan Seribu mengawali pergelaran Tari Perdamaian yang digelar di Pendopo Parasamya, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Tari yang terinspirasi dari tangan Buddha ini disambung dengan tarian balet sebagai penggambaran budaya umat Nasrani, lalu dilanjut dengan tarian rodat dari budaya Islam di Jawa. Tari perdamaian ini kemudian ditutup dengan tarian kecak dari Hindu dan tari barongsai dari etnis Tionghoa. Tarian multi etnis yang dibawakan oleh komunitas seni tari Saraswati Bantul ini membawa pesan keberagaman seni sekaligus kerukunan umat di tanah air. Hal ini dirasa perlu diketengahkan guna mempertegas pentingnya menjaga perdamaian menjelang perhelatan pemilu 2019. Pesan mengenai kesatuan, kebersamaan antar umat beragama, antar lingkup sosial di Indonesia. Gelar tari multi etnis yang diinisiasi oleh Kantor Kesatuan Kebangsaan dan Politik Kesbangpol Kabupaten Bantul ini diharapkan mampu mempererat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah semakin maraknya kampanye pilihan legislatif dan presiden, wakil presiden 2019. Mukhawan Cendana TV mengabarkan.